Vice President Yusuf Kala invited several prominent politicians on Wednesday to discuss their approach to the future of the country. Present at the meeting was the head of the National Mandate Party PAN's Advisory Council, Amin Rais, the People's Consultative Assembly Speaker, Zulkifli Hassan, and PAN Secretary General, Drajat Wibowo. Administrative Reform Minister Yudi Krishnandi and Land and Spatial Planning Minister Ferry Murshidan Baldan were also present during the meeting. Amin Rais affirmed his support to help the new government eradicate mafias in several sectors. Kala says it is time for political parties to put their differences aside for the good of Indonesia. Dalam rangka berbicara kebangsaan kita, bagaimana bangsa ini kita jalankan baik dalam rangka demokratis. Demokrasi itu berasa kita berbeda, tapi tujuan tetap sama, gitu kan? Tapi kemudian kita satukan lagi langkah-langkah kita untuk tujuan-tujuan yang lebih utama lagi, yaitu kemajuan kita, bagaimana menjaga keadilannya, bagaimana membawa Indonesia ini national interest-nya baik, seperti itu, tidak kepentingan-kepentingan yang katakanlah tidak sesuai dengan kebangsaan kita. Dan itu sangat sesuai sebenarnya, karena apa yang kita bicarakan tentang kedaulatan politik, Kementerian Ekonomi, bukan karena Bung Karno, tapi memang sebenarnya tujuan kita sama dari sisi itu. Nah, karena itu tadi saya mengatakan, Pak Yusuf Kala, saya setuju, jadi kerja, tapi untuk apa? Ya untuk pemerintahan yang pro rakyat dan untuk berantas mafia yang menggurita sehingga ribuan triliun kekayaan kita itu pindah ke negara-negara lain akibat tadi ya mafia di berbagai kehidupan ekonomi dan keuangan itu. Dan terakhir saya memujikan mudah-mudahan jadi dream team ya, bukan nightmare team ya. Artinya betul-betul jadi tim yang bagus, sukses, bukan impian buruk.